Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan hari kedua Yonex French Open Rabu 27 Oktober tahun 2021. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Yonex French Open hari kedua Rabu 27 Oktober 2021, pertandingan sektor ganda campuran, wakil Indonesia Rino Vivaldi dan Vita Ningtyas Mentari kalah permainan 2 game atas wakil Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dengan skor 12-21 dan 16-21. Hasil pertandingan sektor ganda putra, Leo Roli Carnado dan Daniel Martin kalah 2 game langsung atas wakil Cina Taipei, Lu Qingyao dan Yang Pohan dengan skor 22-24 dan 17-21. Hasil sektor ganda putra lainnya, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan menang 2 game langsung atas wakil Jepang, Keiichiro Matsui dan Yoshinori Takeuchi dengan skor 21-19 dan 23-21. Hasil pertandingan sektor ganda putri, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiarto menang 2 game langsung atas wakil Irlandia, Kate Frost dan Moya Rian dengan skor 21-11 dan 21-13. Hasil pertandingan sektor ganda campuran, Praven Jordan dan Melati Deva Oktavianti menang 2 game langsung atas wakil Malaysia, Chen Tangji dan Pek Yenwei dengan skor 22-20 dan 21-19. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Berikut wakil Indonesia yang telah lolos ke babak 16 besar Yonex French Open hari sebelumnya. Tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito. Tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung. Ganda putra, Marcus Fernandi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Dan ganda putri, Nita Violina Marwah dan Putri Saika. Itulah hasil Yonex French Open tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.